Jadi ya, tampil untuk ceritakan adanya isu nasionalisme itu, adanya isu sejarah kampung Taman Medan sini disentuh, ada juga isu-isu yang tentang tadi Selangor juga disentuh. Jadi pelbagai peringkat telah pun kita bincangkan, kita bicarakan. Saya sebagai seorang yang baru di Petaling Jaya, banyak kena belajar sebenarnya, kena mendengar, kena sedia untuk menerima pandangan. Dan dalam beberapa hari ini, beberapa minggu ini, memang saya mendapat banyak manfaat daripada kawan-kawan kita, daripada sukarelawan dan daripada rakyat biasa yang kita jumpa di tengah jalan, depan klinik kesihatan, depan sekolah, pagi tadi depan masjid, depan solat subuh. Untuk makluman, hari ini sebenarnya adalah satu acara maraton untuk saya dengan pasukan-pasukan saya. Hari ini kita ada 12 program. Dan ini adalah program ke-11. Ada satu lagi. Nanti nak pergi. Mencabar, tapi saya nampak kita telah pun menjalankannya dengan baik dan menjalankannya dengan begitu lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada semua jentera, semua sukarelawan di luar dan di dalam yang bantu menjayakan maraton kita pada malam ini. Yalah, dia esok harap tak ada maraton seperti ini. Tapi kena juga sebab masa kita dah tak cukup. Ini hari kita hanya tinggal 9 hari sebelum hari mengundi. Saya akan merebut segala peluang yang ada, segala masa yang ada untuk bertemu dengan rakyat-rakyat kita, dengan jentera kita, khususnya dengan pemilik atas pagar yang masih belum membuat keputusan. Dan bukan saya saja ya, kita semua saya harap boleh terus yakinkan mereka untuk menyokong gelombang perubahan yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh tu. Dah dapat sate dekat tepi ni, susah juga kan. Cuma sedikit pengenalan yang saya ingin ambil kesempatan ni untuk juga memperkenalkan pengurusi majlis kita, Zamil, yang lama saya kenal sebenarnya. Dulu dia tak apa-apa suka cakap, tapi sekarang dah jadi pengacara yang hebat. Bagaimana saya kenal dia? Saya kenal dia lebih kurang 10 tahun lepas apabila rombongan saya dengan kawan-kawan berjalan kaki dari Kuantan sampai ke Dataran Merdeka Kuala Lumpur untuk membantah satu kilang yang bernama Linus dengan apa itu, pembuangan sisa-sisa radioaktif yang racunnya, yang bermasalahnya. Maka kita buat keputusan untuk jalan. Pertengahan jalan, jumpalah dengan si apa itu, Zamil ni. Dan dia seorang pendiam masa tu. Dia ikut jalan. Mula-mula saya ingat dia cawangan khas. Ya maaf lah, kawan-kawan di belakang. Masa tu dia dari Jingga 13. Tapi dengan berat badan dia yang slim, memang dia berjalan dengan cepat. Setiap hari kita kena habiskan perjalanan selama 30 km. Bukan mudah lah. Kalau Petaling Jaya ni sampai ke rumah Halimi pun tak sampai 10 km. 30 km. Tapi kita mula dengan sangat seronok. Tapi hari kedua, hari ketiga, menyesal lah kan. Rasa nak balik lah. Kaki semua dah, bila kata berdanah lah. Tapi kemudian kita jalan-jalan-jalan, kita pun tak biasakan diri. Akhirnya, memang kita semua sampai ke Dataran Merdeka. Tunjukkan satu je bahawa saya pandai jalan lah. Jadi jangan bimbang, ada yang ingat lepas pilih wakil rakyat tu hilang ke. Yelah, pandai jalan, jalan-jalan hilang juga kan. Maksud saya akan sedia turun padang untuk jumpa dengan rakan-rakan kita. Dan jentera ni kadang dia rasa tension sebab puas sekarang kita perkenalkan calon kan. Mestilah puji kan, calon ni baik, calon ni muda, macam-macam. Jadi saya pun faham beban, apa tu kita kata, minda lah yang ada kan. Kalau dah lebih puji, kemudian calon tu nak jumpa tak dapat, susah. Jadi malam ni saya nak bagi jaminan, kata saya akan sentiasa bersama dengan anda. Dah ada rekod ni bukan main. Cuma balik kepada perspektif yang saya nak bawa pada malam ni, ringkas saja. Sebab kita nanti nak minta
YB Halimi untuk ulaskan. Saya difahamkan rumah dia masuk air tadi. Tak? Hampir-hampir. Jadi ada cerita yang lebih dahsyat. Tapi saya nak bawa perspektif sebenarnya untuk cuba gabungkan apa yang berlaku sekarang dan bagaimana dengan PJ kita ni, Taman Medan kita ni, apa yang boleh buat. Saya dah minta sukarelawan untuk edarkan risalah semua. Tema kita, tema saya dan bersama dengan rakan-rakan adalah PJ yang lestari. PJ lestari. Mengapa bukan PJ maju? Mengapa bukan PJ hebat? Macam-macam lah sekarang slogan banyak. Saya pun belum check lagi calon lain guna slogan apa kan? Tapi saya guna PJ Lestari kerana sebenarnya pembangunan kita dah besar. Nak cari tanah, susah. Nak cari tempat lagi, susah. Kemudahannya cukup ke tidak? Tak cukup. Kemudahan awam, hospital tak cukup. Kita semua terpaksa gunakan KK. Hospital tak ada yang cukup besar untuk menampung keperluan masyarakat setempat. Padang permainan cukup untuk kanak-kanak kita tak? Tak cukup. Memang terhad. Apa itu? Kita kata pengangkutan awam cukup untuk kita tidak? Tak cukup. Ya, kita keluar, kadang-kadang kita rasa nyampah je kena tunggu, pas pun tak datang-datang. 2-3 hari ni lagi teruk. Petang tadi saya kongsikan kisah LRT. Saya sendiri turun tinjau 2 hari lepas, Lembah Subang. Pagi semalam saya ke Asia Jaya, memang nampak teruk lah. Sampai ada yang tunggu bas sampai disambut, dilompat oleh orang. Dan ada juga bas yang tinggalkan penumpang tepi jalan dekat lewat malam ni. So banyak isu. Maka saya merasa bahawa isunya bukan pembangunan. Kita nak lagi nak bina rumah lagi, nak bina kondo lagi, tanah pun tak ada. Jalan tetap sambung. Apa yang kita mahu adalah satu pembangunan yang lestari. Satu pembangunan yang mana kita tumpu bukan kepada bangunan yang pencakar langit. Tapi kita nak tumpu kepada mutu kehidupan kita. Mutu kehidupan wanita, mutu kehidupan anak-anak kita, mutu kehidupan keluarga kita. Itu yang penting. Sekarang kalau nak keluar, kalau tak bawa duit, tak payah keluar lah kan. Semua kena belanja. Nak sukan kena belanja. Nak keluar, nak apa tu, biadar sikit, tempat tak cukup, kena pergi shopping mall. Shopping mall kalau silap-silap, RM200 habis. Macam tu je, betul tak? Dan dia pandai tau shopping mall, tak ada kerusi. Dia buat kita jalan-jalan-jalan, kemudian mestilah beli sedikit barang, balik RM200 hilang. Apa yang kita mahukan adalah satu pembangunan yang lebih holistik. Dan dengan ini, kita ada adun-adun, kita ada ahli-ahli majlis. Saya harap kita boleh kongsikan hasrat ini, aspirasi ini bersama supaya kita lebih tumpukan untuk kehidupan rakyat kita di Taman Medan. Boleh Boleh. Yang kedua, kepada anak-anak muda dan kepada wanita dan kepada usahawan-usahawan. Saya berhajat untuk terus dan tumpu untuk menjalankan kursus-kursus latihan kepada usahawan-usahawan kecil, kepada usahawan-usahawan wanita. Khusus apa yang saya nak buat? Khusus pemasaran. Marketing. Kita pandai buat produk, tak market, tak boleh. Hari itu ada kumpulan wanita pandai buat pasu bunga. Cantik dengan konkrit, dengan kaca. Campuran kaca. Hujurlah ada satu syarikat yang pandai marketing. Dia buat saja, syarikat tu akan beli dan akan pasarkan. Tapi untuk produk lain, kurang bernasib baik, kita kena pasarkan sendiri. Apatah lagi kalau makanan, dia ada tempoh apa tu, hayat dia kan, jangka hayat dia. Jadi kita kena jual dengan cepat. Dan kalau tanpa khusus-khusus sebegini, kita tak tahu macam mana nak jual online, kita tak tahu macam mana nak jadi face apa tu, YouTuber, kita tak tahu bagaimana kita boleh pasarkan barang-barang produk kita dengan kerjasama rakan-rakan. Dan kita juga nak buat khusus-khusus inovasi supaya produk kita, nah kalau produk tu semua nampak sama je, kita boring kan. Bagaimana kita nak buat produk differentiation, pembezaan produk, supaya produk saya nampak unik, nampak istimewa. Petang tadi saya bersama dengan Kak Wan bekas Timbalan Perdana Menteri, ada satu rakaman. Beliau ceritakan bagaimana beras di Sarawak dekat tebing tinggi, mereka boleh menjenamakan beras itu sehingga boleh jual dengan harga 10 kali lipat. Dia macam pasmati lah.
Tapi beras tu lain sikit. Warnanya lain, rasanya lain. Tapi kalau kita tak pandai market, mungkin dia tak dapat keluar. Akhirnya orang tempatan yang makan saja. Tapi disebabkan ada inovasi, kita boleh. Untuk anak-anak muda, saya ingin tawarkan kursus-kursus yang berorientasikan industri. Artinya ada keperluan. Kita tak boleh buatlah kursus-kursus yang sudah ketinggalan zaman. Saya bagi contoh. Kalau nak buat, kita nak repair ataupun kita nak memperbaiki pondok telefon awak, tak ada pasangan. Ya? Pondok telefon pun kena curi lah, tak ada lah, tinggal pondok je. Betul lah. So kita tak nak buat benda yang sunset. Kita nak satu industri yang baru. Dan dengan kakak-kakak Ayo Malaysia, kawan-kawan lain, kita sebenarnya telah pun memberikan beberapa hala tuju. Antaranya, tenaga boleh diperbaharui. Bila dengar ni kita rasa, apa ni? Mudah je. Saya bagi contoh. Solar. Makin banyak rumah, kalau flat, payah sikit. Tapi saya ada projek, ada cadangan. Kita boleh bantu. Tapi untuk rumah, kebanyakannya sebenarnya bumbung telah pun dilengkapi dengan solar. Dan ada permintaan untuk dapatkan kontraktor untuk pasang. Tapi, adakah kita pandai pasang? Puan boleh pasang? Tak boleh. Saya pun tak boleh. Dia kena ada kursus. Ada kursus, dia boleh jadi installer. Saya dah semak, gajinya RM150 sehari. Bolehlah tahan kan? Kalau gaji banding dengan RM60, RM70. Kalau dekat Pasar Pagi, Seksyen 14. Seksyen 14, dia gaji pembantu je, gaji RM60. Orang kita tak nak buat. Biasa susah payah, bangun awal. Kenapa nak kerja susah-susah kan? Dia nak cari kerja yang lebih mudah. Sebab negara kita, minda kita dan negara maju. Tapi hakikatnya, kita masih negara membangun. Ini masalah UMNO dan Barisan Nasional yang terbesar. Sebab dia selalu memberikan satu impian, satu hala tuju. Setiap 5 tahun, dia datang tipu lagi. Dah 60 tahun dah. Wawasan 2020 dah berlalu. 2 tahun dah lalu. Adakah kita sekarang negara dah maju? Tak. Kita masih negara membangun. Cuma, minda anak-anak kita telah pun pada tahap negara maju. So kita kena tutup gap itu. Kalau juang tu tak tutup, anak kita tak nak kerja. Kita pun susah, dia duduk kat rumah. Graduate, engineer. Satu per tiga, jurutera. Satu daripada tiga jurutera. Gaji permulaan kurang daripada RM2,000. Siapalah nak kerja kan? So kita kena close the gap. Dan untuk tutup juang itu, kita perlu tawarkan kursus-kursus yang saya sebutkan tadi. Apa permintaan terkini yang diperlukan oleh industri. Satu contoh lagi, pemasangan smart home. Smart home, tahu kan? Kita tepuk tangan je, lampu tu padam. Kita boleh check adakah peti sejuk kita tinggal berapa biji telur. Contohnya lah, telur tak ada lah sekarang kan? Tapi kalau nak semak, mungkin tinggal berapa buah apple ataupun limau kan? Boleh buat. Pemasangan smart home juga satu up and coming. Sebab makin banyak developer dan juga pemaju, mereka perlukan produk yang lain daripada lain. Maka dia buat smart home. Dan untuk pemasangan smart home, gajinya juga tinggi. So kita perlu berikan kursus-kursus. Dan hajat saya adalah saya di Taman Medan. Itu khususnya untuk kawasan Taman Medan. Dan sedikit kita dengan Seri Setia adalah tubuh satu hub. Satu hub untuk anak muda, satu hub untuk wanita, dan satu hub latihan untuk usahawan-usahawan kita. Kita akan jalankan kursus-kursus sebegini untuk menaikkan, memaktabatkan masyarakat kita di Taman Medan dan juga di Sri. Saya perlu janji di sini dan saudara menilai adakah saya mampu lakukan. Tapi saya perlu terus terang, kalau saya seorang saja tak mampu lakukan. Kita perlukan kerjasama semua pihak. MBBJ ada, kerajaan negeri ada, di parlimen kita dapatkan juga bantuan dan juga sokongan daripada MDEC, daripada kita ada HRDF dan banyak lagi agensi yang boleh membantu. Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan semua ni. Sebab UMNO BN dah tubuh semua ni dah. Mengapa rakyat masih kekal susah kan? Sebab kita tidak ada satu masyarakat dan tidak ada pimpinan yang kita boleh bergerak bersama dan memimpin masyarakat kita bersama.
Jadi pelibatan anda semua penting. Saya akan masukkan ketua-ketua masyarakat dalam satu majlis penasihat untuk pastikan projek ini berjaya. Boleh atau tidak? Boleh. Kita nak masukkan pimpinan daripada sekolah, pimpinan kita daripada persatuan penduduk, supaya kita boleh sama-sama menjayakan projek ini, supaya anak-anak kita tak perlulah ibu-ibu bimbang ni, nanti anak pergi rempit, anak tak ada kerja, nanti pula terjebak dengan isu-isu gejala sosial semua kan. Kita nak anak kita maju, dan kalau anak kita ada kehidupan yang lebih baik daripada kita, itulah namanya kemajuan dan itulah namanya pembangunan. Sekarang kita pembangunan, kemajuan, kestabilan, tipu je. Manalah stabil? Siapa calon Perdana Menteri pun tengah berlubuk. Ismail Sabri kata dia sendiri adalah calon PM. Ahmad Zaid ni nampak diam je, dia tengah tunggu. Lepas tu Khairi Jamaluddin pun kata dia calon PM. Jadi saya nampak semua ni dah lepas. 60 tahun tu kita cuba, kita berjaya, kita pun memberikan terlalu banyak peluang. Saya rasa itulah cukup. Adakah kita nak ulangi 60 tahun lagi? Ya. Taklah. Kita nak berubah. Untuk akan datang, Pakatan Harapan yang kita harap anda boleh membawa panji Pakatan Harapan. Kalau ada risalah, bawa balik, cerita dengan jiran-jiran. Kalau tidak, kita kena tunggu 5 tahun lagi. Dan kita tak tahulah sama ada keadaan akan menjadi lebih buruk ataupun ringgit dengan US dollar masa tu berapa ringgit, kita tak pasti. So dengan kata-kata tadi, saya memberikan sedikit pandangan tentang hala tuju yang saya akan bawa 19 November. Saya pula harapkan bantuan tuan-tuan dan puan-puan untuk berjaya, untuk menjayakan aspirasi kita bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih.